Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Sama-sama duduk karena Allah. Sama-sama duduk karena Allah. Ya tidak duduk untuk maksiat, ya tidak duduk untuk riba, tidak duduk untuk ngeslot. Duduknya karena Allah, duduk. Ayo melok sama-sama pengajian ya. Berarti kan ini kan duduknya karena Allah. Dari dua orang ini, siapa yang paling dicintai sama Allah? Kata Rasulullah SAW, yang lebih besar cintanya ke yang lain, itu yang lebih dicintai sama Allah. Jadi kalau antum ditunuti wong, satu mobil orang 8, sing nyetir ya yang punya mobil, yang beli bensin ya yang punya mobil, yang bayar tol juga yang bayar, yang punya mobil, sing liyane guyon, ana sing turu. Kadang-kadang dalam hati itu begini, ya Allah, saya sudah nyetir tol, bensin, oli, ban rusak saya. Sing liyane yo. Lunggu guyon, mangan kok panganannya jatuh, mari ini sing duwe yang punya mobil berseni. Nanti di hari kiamat yang paling dicintai sama Allah, ya yang paling banyak pengorbanannya buat yang lain.